Viral di media sosial, sekelompok bocah tertangkap basah tengah mencuri di sebuah minimarket. Para bocah ini disergap penjaga keamanan saat tengah beraksi. Bak adegan di film Laga, dua orang sekuriti ini bersiap untuk menangkap basah aksi pencurian yang terjadi di sebuah minimarket. Setelah merasa waktunya tepat, kedua sekuriti ini langsung menyergap pelaku yang tengah beraksi menjarah barang di dalam minimarket. Kerja apa, Mas? Kamu tuh apa orang? Iya, Mas. Iya, Mas. Omahmu di? Umai. Permedi. Ini barang itu melepuh tas. Ironisnya, pelaku yang berhasil disergap adalah anak-anak di bawah umur. Begitu tertangkap basah, para pelaku hanya bisa pasrah dan ketakutan. Oleh petugas, selanjutnya para bocah ini diinterogasi terkait dengan motif dan tujuannya mencuri. Selanjutnya, kedua pelaku diserahkan ke orang tua masing-masing untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak-anak mereka. Aksi pencurian di bawah umur ini pun sukses viral di media sosial dan menjadi sorotan warganet. Umumnya mereka yang berkomentar prihatin bahwa anak di bawah umur telah menjadi pelaku tindak kriminalitas.